Ya, halo RSV geng, balik lagi bersama gue Mr. November dan bro. Ntar, emang udah? Udah. Oh udah. Anjir di skip dong. Ya, halo RSV geng. Balik lagi bersama gue Mr. November dan brother gue Gus Ale. Jadi kita hari ini mau nge-react helm yang dipakai sama Pak Jokowi. Ini dia helmnya, SV300. Bakal kita jelasin secara detail ya. Evil Empire, laughing all the way to the bank. Oke, berarti berawal dari ceritanya Pak Jokowi nyobain sirkuit Mandalika. Mantap. Ada di mana? Di Bali, di Mandalika. Mandalika ada di itu. Sebelum Bali sana lagi tuh, namanya Lombok. Lombok. Nah, jadi nih kalau gua ngelihat berita nih, gua sampai googling nih. Jokowi sirkuit. Langsung berita pertama tuh Pertamina Mandalika International Street Circuit diresmikan Presiden Pak Jokowi. Nah, kalau kalian lihat Pak Jokowi itu nyobain motor dengan full riding gear yang proper dan pastinya menggunakan helm RSV. SV 300. Betul. Mantap jiwa atau. Dan juga selain itu juga Pak Jokowi itu bener-bener support brand lokal ya Li ya. Yang kita lihat dress up-nya itu dari helm sampai sepatu semuanya brand full lokal. Brand lokal. Dan salah satunya RSV SV 300 ini Li ya. Mantap. Dan Pak Jokowi ini beli loh. Pak Jokowi beli Li. Beli cuy. Oh bukan endorse jadinya. Enggak. Keren. Okay, beli. Berarti bener-bener support brand lokal ya. Dapat info dari manajemen. Manajemen ada deh. Manajemen ke Tuhan. Manajemen bilang Pak Jokowi ini beli gitu. Beli betul. Wah gokil. Mantap banget Pak Jokowi aja beli masa lu kagak gitu. Nah, betul. Nah, makanya yang DM tuh minta gua, "Bang, gua mau di endorse RSV dong." Pak Jokowi aja beli. Benar. Lu minta di endorse. Astagfirullah. Iya, benar. Banyak juga sih yang DM gua masalah kayak gue pakai helm RSV kan sering banget tuh sama lu ya. Aha. "Bang, gue mau dong helm RSV gimana caranya?" Ya gimana caranya lu belilah ya kan. Suka bingung sendiri gue. Apa Pak Jokowi aja beli. Pak Jokowi, emang gue CEO RSV gitu. Awas manajemen lihat deh. Manajemen. Nanti pulang sih gue RSV lagi. Nah jadi helm SV300 ini bener-bener helm yang bisa dipakai buat harian ya Li ya. Buat harian. Pak Jokowi aja nyoba ini di sirkuit. Sirkuit gitu. Betul. Berarti kan sudah tidak diragukan lagi. Betul. Ini helm proper banget gitu kan. Build quality-nya juga bagus banget sih karena kan kita udah pakai ya. Terus di sini juga ada dark visor-nya juga bro di dalamnya. Jadi kalau lu coba lihat. Nah, jadi kalau lu siang riding mode-nya pakai kayak ginian bro, lu enggak perlu kacamata lagi. Jadi udah asik banget kan. Lengkap banget gitu kan. Banget. Coba kita lihat dulu videonya Pak Jokowi nyobain helm RSV SV 300. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Sirkuit Mandalika, pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Mantap jiwa bukan? Mantap banget kan? Teman-teman. Ini kan luar biasa sekali nih Pak Jokowi nyobain helm RSV. Kita bahas RSV SV300 nya terus gak bahas sirkuitnya karena ini channel RSV Helmet. Jadi kita harus membahas itu. Tentang RSV nya ya, RSV dan Pak Jokowi nya. Kemarin kita juga udah sempet review tapi belum tayang karena editorial lagi sakit waktu itu kan. Betul. Jadi curhat. Ini gue juga dapat info dari kompas.com. Jadi waktu Pak Jokowi nyobain
sirkuit Mandalika itu, yeah. Beritanya ada yang gini nih. Hal menarik perhatian adalah helm yang dikenakan Jokowi. Ia menggunakan helm produksi dalam negeri, yakni RSV Helmet, saat mengelilingi sekaligus menginspeksi sirkuit tersebut. Mantap jiwa. Seperti diketahui, Jokowi kerap membanggakan produk-produk lokal sebagai bagian dari upayanya untuk mengangkat potensi usaha di Indonesia. Bagus. Hal itu di seluruh salah satunya adalah produk helm dari RSV Helmet Indonesia. Wah, gokil. Tapi eksekutif direktur RSV Helmet Indonesia, Richard Dian Zubo, mengatakan, eksekutif direktur RSV Helmet Indonesia, manajemen. Oh, namanya disamarkan dulu, manajemen deh, manajemen. Mengatakan pihaknya mengapresiasi penggunaan salah satu produk RSV oleh orang nomor satu di tanah air. Wah, itu orang nomor satu pakai RSV, bro. Kita orang nomor berapa jadi harus RSV geng. RSV geng. RSV geng for life, anjir. Iya, dan tadi kita juga dapet info ini RSV RSV 300 ini ada tipe baru ya, motif baru ya, Pak? Betul, ada motifnya dia grafik karbon. Dan jadi kalau buat teman-teman yang suka pakai intercom, dia udah radius gitu nih. Oh, jadi iya? Dia udah ada lubangnya, tadi gua udah lihat. Tadi manajemen kan nelfon kita, tapi gue udah lihat ternyata udah dijual umum kan, udah gue kepoin duluan. Jadi gitu. Bisa langsung kalian beli nih? Bisa, udah ready. Oh. Dia. Jadi kayak launchingnya gini. Bentar lagi kan? Launchingnya bentar lagi, tapi udah ada di beberapa store udah ready dia. Seru banget sih parah. Jadi Pak Jokowi aja pakai RSV, masa lu kagak? Iya betul. Jadi Mister November aja pakai RSV. Wah, Gus Ali loh pakai RSV, RSV geng, yo. Jadi kita benar-benar RSV geng. Ya oke, jadi menurut gua dengan Pak Jokowi support brand lokal nih untuk bermotoran, itu tuh menaikkan pamor permotoran di mata media, tau gak? Oh pastinya dong. Iya, iya kan, bener-bener. Lu gila deh, lu lihat semua berita pada hari itu tuh bener-bener nyorot tuh permotoran, mulai dari RSV sama brand-brand lain yang lokal. Jadi menurut gue ya ini udah positive vibes banget sih ya, buat kita dunia permotoran yang selama ini dicap buruk sama orang-orang yang bukan permotoran gitu. Jadi sekarang kita tinggal ngejaga aja nih hal baiknya. Mungkin dari gue sih itu aja sih, karena kita udah sekarang udah digiring di opini yang baik bersama Pak Jokowi, udah bareng Pak Jokowi. Jadi nextnya ya kita baik-baik aja lah gitu. Insya Allah. Jadi kedepannya anak motor juga dicapai juga lebih baik. Betul. Dan Pak Jokowi aja safety riding masa lu kagak. Ah gitu. Itu bener banget sih, gue suka banget omongan lu. Bener-bener. Iya betul kan ya. Nah, kali Pak Jokowi itu anjir balap liar. Ya jadi mungkin kalian bakal penasaran banget kan berapa harga helm SV300 ini. Nanti kita bakal tulis di link di deskripsi. Kalian tinggal klik aja, nanti di situ ada harganya. Dan semua detail mengenai spesifikasinya bakal dijelaskan di link tersebut. Ya oke, mungkin segitu aja video dari kita kali ini. Mungkin Bro Gus Ali ada yang mau ditambahkan buat teman-teman semua? Pokoknya video ini pasti ditutup. Kita habis bahas helmnya Pak Jokowi. Jokowi Dodo. Jokowi Dodo. Masa Pak Jokowi aja pakai RSV, kalian enggak tuh? Betul. Orang nomor satu soalnya. Iya, mantap jiwa. Jiwa. Oke, jadi itu aja dari kita. Van, ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak, mungkin cukup segitu dari gua. Oke, guys. Oke, RSV. Geng. Oke, jadi itu aja dari kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe pastinya ke RSV Helmet. Jadi itu aja dari kita. Gua Gus Ali undur diri dan Mr. November undur diri juga. We see you in the next video. Goodbye.